khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Alif Ikram daripada MRC TV ataupun Malay Recon Car. Sebelum tu, sebelum saya nak cerita model yang kat belakang saya ni, tak tolong korang dulu subscribe channel ni dan jangan lupa tekan butang loceng dan jangan lupa like dan follow FB page Malay Recon Car untuk stok-stok kereta yang terbaru. Alright. So, hari ni saya nak bawakan sebuah Toyota unit Velfire ZG 2019. Basically dia sama je macam tahun 2018. Tapi saya dah buat aksesoris kereta ni sikit. Dan bila saya bawa kereta ni, dia ada aksesoris tambahan, ada feature-feature tambahan. So nak tahu apa, tengok video sampai habis, jangan skip iklan. Alright. So guys, Velfire ZG 2019. Rata-rata orang Malaysia cakap kereta ni datuk-datuk, datin-datin, Tan Sri-Tan Sri, millionaire-millionaire yang pakai. Tapi tak, ada juga family biasa yang perlu kereta ni dan dia punya needs memang sesuai dengan kereta ni. So kita cerita dulu spek bahagian depan. So ZG ni, untuk Velfire ZG, dia ada dua jenis. Dia ada 2 LED dan 3 LED. Tapi hari ni kita bawa 3 LED, so dia datang dengan sequential signal lah, bahagian depan dan belakang. Okay, so jom kita tengok bahagian dalam pula, tengok features dia. Saya teruk baik. Kita tengah buat video eh. Okay, sorry. So ini ruang dalaman penumpang Velfire ZG 2019. Yang ramai orang cakap pilot seat, pilot seat, pilot seat, pilot seat. Ini dah pilot seat. Tengok aku dulu. Dia memang selesa teruk sangat lah. Kalau untuk family yang below 4 orang, anak baru 3 orang ke 2 orang ke, okey lah. Kalau nak orang jangan ambil ZG. Tapi spek ni memang terbaik. Memang sesuai untuk business corporate yang ada perlu bawa customer ramai-ramai untuk entertain customer dia ke. Memang best kereta ni. And then kereta ni datang dengan pilot seat. Dan untuk tahun 2018 sahaja, kereta ni datang dengan full leather. Okay, so kita nak tengok bahagian depan pula, features dia. Stay tuned. Okay guys, so kita dekat bahagian cockpit driver untuk Velfire ZG 2019. Sikit ramai yang tanya features apa yang lebihnya 2019 ni. Okay, basically kalau tahun 2018 saya jarang sangat jumpa ada features macam ni. Tapi ada, cuma jarang jumpa lah. Contohnya seperti blind spot monitor dan juga parking support brake dan juga radar safety assist. Tiga benda ni saya jarang sangat jumpa pada tahun 2019. Tapi ada, ada yang ada, ada yang datang tak ada. Okay, so untuk parking support brake tu satu function yang sangat bagus bagi saya. Sebab pertama kalinya saya guna benda tu, saya nak keluarkan kereta daripada tempat yang sangat sempit. Tapi bila saya tekan minyak, kereta tak bergerak-gerak. Dan kereta dia ada sistem dia yang membuatkan kereta tu terhenti walaupun kita tekan minyak sebab ada objek kat belakang. So benda tu sangat membantulah. Dan ada juga blind spot monitor. Blind spot monitor ni pun sangat membantu juga apabila kita nak overtake. So kita boleh tahu bila lampu blind spot monitor tu menyala, ada kereta dekat tepi kita. So benda tu sangat membantulah. Dan kereta ni macam biasa, korang tahu, memang datang dengan dua power door dan power boot. Tapi ada tambahan sunroof. Dan juga kalau korang tengok sini, dia ada digital inner mirror. Benda ni sangat membantulah. Dia actually kamera untuk cermin tengah ni. Tapi kalau korang tak biasa pakai benda ni, flip je pun boleh juga, tak ada masalah. So kereta ni datang dengan set Alpine, player depan dan juga player belakang, untuk TV belakang. Alright, so itu sahaja. Kita cerita kat bahagian belakang pula. Stay tuned. Okay guys, so kita bercerita dekat bahagian belakang Toyota Velfire ZG 2019. So kalau nak compare tahun 2018 punya facelift dengan 2017 punya facelift, 2019 ni dia ikut 2018 punya. Dia punya design dalam dah baru, dia agak petak sikit. Kalau 2017 ke bawah dia bergaris. So tengok minat customer macam mana lah. Sebab Velfire ni memang korang sedia tahu memang banyak sangat variant. Dan untuk Velfire ZG sahaja dengan ZA Golden Eye, dia dapat kunci macam ni. Kau boleh buka pintu kiri kanan, boleh buka bonet juga dari belakang. Pakai remote je bro. So beli kereta RM100,000 takkan tak ada function tu kan. Mesti ada. So kereta ni datang juga dengan smart entry system.
So basically kunci tak payah keluarkan, letak dalam poket saja. Masukkan tangan dekat dalam pemegang pintu, kereta automatik terbuka. Okay, so itu sahaja untuk bahagian belakang. So jom kita pergi ke depan. Untuk Velfire ZG ni, kalau korang boleh tengok, dia punya chrome tu agak banyak dekat bahagian tepi. Dia masih mengekalkan dia punya identiti Velfire tu sendiri, di mana identiti Velfire tu, dia punya lampu tu terbelah kepada dua. Okay guys, so kereta ni dia dah datang dengan set player Alpine dan juga roof monitor TV Alpine. Basically brand ni agak bagus jugalah. And then kereta ni juga dia punya cluster meter dia dah baru eh. Dia punya keliling dia warna merah. And then dari segi design sama saja, cuma dia dah tukar colour lah, warna merah dia punya panel meter tu. Okay, and then kereta ni juga dia datang dengan full leather. Untuk ZG sahaja, kereta ni juga ada sunroof dan moonroof. So sesuai untuk long distance, malam-malam tengok bintang kat luar. Untuk bahagian belakang Toyota Velfire ZG 2018 ni, dia dah design baru. Lampu dia memang totally design baru. Dan kalau korang tengok dekat dia, bahagian reflector dia, untuk model Z ke atas sahaja eh, dia punya reflector dia menegak. Kalau korang ambil yang X package, which is 8 seater punya spec, memang dia punya reflector dia berbaring dekat bumper. So ada difference sikit lah. So kalau design baru 2018 ni memang nampak sporty, memang nampak lebih tinggi. Walaupun dia menggunakan chassis yang sama, tapi dia dah design baru, memang sangat cantik lah Toyota Velfire ZG.